Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kita berjumpa lagi. Oke, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial lagi ya, tentang pembuatan klem otomatis, klem egrek dalam. Nah, bentuknya seperti ini. Ini sudah ada beberapa yang jadi ya, tapi ini mau buat tutorialnya karena ini ada permintaan dari subscriber dari Malaysia, suruh buatkan tutorialnya katanya. Peralatan yang harus kita sediakan, nah ini kayu ulin, kemudian kita kecilkan seperti ini ya, kita paskan masuk di pipa luar, gergaji, parang, nah, dan ini untuk sealnya, ini pakai paralon, pembungkus kabel, nih, paralon seperti ini. Oke geng, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Kalau channel ini bermanfaat, silahkan di-share ke sosial media yang Anda punya. Oke geng, kita lanjut aja ke tutorialnya ya. Selamat menyaksikan. Jadi panjang kayunya itu yang untuk ke depan 5 cm ya. Nah, seperti ini untuk ke depan, ini ujungnya ini 5 cm, jadi ini parit yang kita lukai sepenuhnya 3 cm, dan ini kita lukai sebelah. Nah, seperti ini. Nah, ini 3 cm juga, jadi ke depannya ini 14 cm untuk masuk di pipa luar nanti, pipa dalam. Nah, bentuk klamnya seperti ini nih. Seperti ini bentuk klamnya, jadi ini langsung masuk ya. Ini ngunci sebelah juga ya geng, sebelah aja nguncinya. Nah, seperti ini. Oke, simak terus tutorialnya agar tidak gagal paham. Lanjut. Kita pakai alat seadanya aja geng, soalnya lampunya mati, jadi kita pakai gergaji aja. Bintang.
Mana yang boleh ke sana ini? Ini. Itu mau dikirim separuh. Malaysia sana. Belum dikirim banyak-banyak. Belum. Orderan dari Malaysia. Orderan dari Malaysia ini jauh-jauhnya ini. Mahal ongkirnya daripada harganya. Itu yang dari mana itu? Ini enggak. Kanan ini. Ini untuk kanan. Ini untuk dipakai. Oh, berarti kalau kanan di sini apa ya? Di belah kiri apa ya? Salah, sebelah sana. Di belah kiri yang ini sini kan. Heeh. Balik di balik. Ini kiri semua ini. Iya. Pak dulu sini. Tapi ini malah dia bagus ini. Karena semuanya kukusnya seperti ini, belum ada yang gagal. Jangan bikin nanti ganti punya aku. Enggak, belum ada yang gagal. Biasanya kan bikin yang kayak yang anu itu kadang bikinnya tak dua, kadang satu yang bisa bagus. Kalau ini langsung jadi ya. Iya. Cuma bulatkannya susah ya. Iya. Bulatkan ini pipanya. Kalau ini enggak dia anu sudah dia. Iya, tinggal pas-pas aja. Ya. Pas. Jadi bentuknya seperti ini, geng. Tapi di sini harus teliti yang di sini. Ini dindingnya ini dia harus rapi mungkin. Dan yang lurus dari luar sini ke sini ini hanya sedikit aja. Kira-kira 1 cm lah. Sini hanya segini aja yang lurus.
jadi dia makin kesini makin naik. Makin kesini dia makin naik. Jadi dia tinggi sebelah, dan ini juga harus menjunam dia ya. Harus menjunam dia, di sini tinggi, di sini agak direndahkan yang bagian dalam. Jadi dia agak menjunam sedikit. Ini tinggi, ini rendah. Rendah sini. Iya. Nah, ini kan yang di sini tinggi. Dia harus menjunam turun ya dari sini. Kita lihatnya. Dari pokok sini. Dia harus agak sedikit menurun ke sana. Jadi lebih kuat kuncinya nanti. Oke, kita langsung buat sealnya ya. Sealnya pakai pralon. Ukuran panjangnya 6 cm. Jadi kita bagi 2, 3 cm. Kalau nggak ada paralon seperti ini, yang coklat pun bisa ya geng. Pakai paralon biasa. Ini dibakar lagi tuh, dibakar ini tuh, enggak, orang sini aja. Terus. Sampai 3 cm. Bagi 2 dulu 3 cm. Dan ini cara pembuatannya sangat simpel ya geng, tanpa bakar-bakar paralon lagi. Tinggal kita paskan aja masuk, nggak usah dipanaskan lagi. Oke, seperti ini geng. Jadi dia lebar seal yang sebelah atas ini, yang sebelah ini dia 5 cm ya. Ini 5 cm.
Jadi yang bulat ini 10 cm. Dia kita paskan sepit mungkin di pipa luar. Ini yang ini. Jadi panjangnya ini 6. Jadi sini kita bagi 2 3 3. 3 yang bulat begini. Nah, yang setengah ini juga 3 cm. Dan ini panjangnya ya, jangan lupa ini 5 cm ya. Panjangnya ini 5 cm. Oke. Kita langsung coba pasang di klaimnya. Kikis lagi deh. Pensil 2. Tak ada pensil 2 nya. Oh iya ya sini. Harus ada pensil kecil ini. Ya. Sudah buka. Untuk klaimnya seperti ini. Coba kita langsung tes di pipa. Coba. Wah, keras sekali ini. Nah. Ini kunci kanan ya, kunci kiri netral. Kuat sekali. Nah. Buka dulu. Nah, jadi kalau kita mau kunci kanan, kita buat dindingnya itu sebelah kiri dari luar ya. Ini luarnya. Kalau kita mau ngunci kiri, nah, kita buat dinding sebelah kanan dari luarnya. Jadi tinggal pilih aja, sesuaikan dengan selera. Nah, seperti ini jadinya, geng. Gimana yang yes? Kita ukur panjangnya berapa. Ini orderan dari Malaysia ya. Siap kirim. Tinggal tunggu alamat aja. Jauh-jauh dari Malaysia, geng. Oke, geng. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya para pemanen sawit tinggi ya. Ongkir gratis 100 ringgit satu. Oke, selamat mencoba. Semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.